Oke, kalau misalnya kalian mau cari SSV Seed atau Surgical Tools atau Galactic Tools, itu kalian bisa aja langsung mampir ke Neko Hamart. Karena di sana itu gue jual semua hal itu dan biasanya itu gue bakal restock 2-3 hari sekali, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini, bukan video profit sih ya, di sini gue bakalan kolek untuk SSP-nya karena sebagian besar udah laku gitu ya. Jadi kita mulai aja untuk door dan juga gue mau ngerestock. Tapi harga SSP sekarang udah naik gitu loh. Jadi 200 per 14 banyak yang jualnya segitu. Ya ya udahlah ya. Di sini glass pen kita dapat 16. BTW gue udah clear WL gue atau DL gue ya. Di sini grass kita dapat 8. Untuk video profit sih mungkin besok ya. Kenapa besok? Karena biasanya itu gue udah bikin video profitnya itu satu hari sebelum videonya diupload. Jadi udah laku dan untuk yang ini itu belum laku gitu loh. Jadi makanya gue bakalan jual-jualin dulu. Jadi ini gue skip dulu, nggak ada video profit ya gitu ya. Di sini kita ada dapat 140. Terus dapat ini kita ambil dari Rose. Super crate 3 WL lumayan. The torch. Oh, laku ya 1 WL. Dari wheat kita dapat 11. Sebenarnya gue udah agak pusing sih mikirin 43. Oke. Sebenarnya gue udah agak pusing buat mikirin video profitnya gitu. Kalau bikin video mesh ya meshing atau project udah pasti profit sih. Ngapain kalian meshing atau project kalau misalnya nggak profit gitu, rugi? Buat apa? Gue maunya tuh video profitnya tuh yang kayak cuman nge-splice gitu doang loh. Itu kan nggak masuk dalam golongan mesh. Soalnya kita cuman nge-splice biasa doang. Nah di sini gue mau nyari tuh yang cuman nge-splice gitu doang. Jadi sekarang tuh udah agak dikit. Ya mungkin karena udah terlalu banyak ya dibikin videonya. Cuma nanti gue tetap bakalan nyari kok, tenang aja. Di sini kita dapat. Dan ya gue udah agak mumet sih main GT sebenarnya, udah dari berapa tahun main GT. Gue pengen ganti aja gitu gamenya, cuman ya gimana gitu. Kan gue besarnya juga di GT, jadi otomatis kalau gue ganti game itu Grotopia video selain Grotopia itu bakalan dikit view-nya. Oke, udah kita dapat bar 6 WL. Di sini harusnya lumayan 34. Oh ya, terus ada beberapa yang udah gua restock sih, cuman yang seed 200 per WL rata-rata. Soalnya kan masih ada sisa tuh yang di atas. Dan kemungkinan harus dinaikin lagi karena SSP itu udah mulai naik lagi. Nggak ngerti lagi dah gue. Nah ini gue sengaja jual 200 per WL biar bisa pada profit gitu ya. Mungkin nanti gue bakalan ganti lagi, gue turunin. Di sini dapat 22, kita dapat, ntar kita jadiin DL dulu. Ini modal 24 DL-an ya, 24 DL. Cuman gue nggak berharap profit sih, soalnya belum banyak gitu yang laku, masih dikit doang yang laku. Cuman kalau cuman kalau mendekati profit ya lumayan, bisa buat ngerestock pulang gitu kan. Ini kayak barrel, barrelnya masih ada 800 lagi tuh. Di sini dapat 34. Checker tuh lumayan. Ini laku gara-gara mungkin masih winter fest ya. Buat bikin kapak itu tuh yang buat tebang pohon giving tree sidewalk. Terus ini buat bikin cutway. 65 lumayan. Window curtain apalah itu ya. Oke, lumayan juga sih dapat dari yang bagian bagian sini lumayan. Ya, kalau kalian punya ide atau apa gitu ya, bisa aja komen di bawah untuk ide profit ataupun video gitu ya. Soalnya ya kalian tau lah. Gue pengen bikin mesh, cuman apa bedanya gitu? Kalian juga bisa sendiri sih kalau nge-mesh mah, nggak perlu dibikin langkah-langkahnya, kan udah ada tuh di world mesh atau meshing. Ya tinggal ikutin aja itu cara-cara di sana. Udah pasti profit kok.
Yang penting bahan yang bisa kalian farmingin, sebisa mungkin kalian farmingin aja, nggak perlu dibeli. Soalnya ya nggak, biar untungnya gede sih, profit sih profit, cuman nggak segede kalau kalian farmingin. Kayak gue waktu itu project science station itu rata-rata bahannya itu gue farmingin, jadi ya dapetnya bisa lebih banyak. Kayak modal kalau nggak salah 30 jadi hampir 70 ya, kalau nggak salah 70 lebih, malah bukan hampir lagi, 70 lebih di sini. Oke, okay. Udah 16 sih ya, 17 DL. Coba deh ya komen di bawah gitu. Gue pengen bikin konten game-game gitu sih, cuman lagi gue pikirin mau gamenya kayak gimana gitu ya. Mungkin kayak puzzle atau mungkin kayak challenge gitu juga bisa jadi kan. Oke, di sini kita dapet 18. Sejauh ini udah mendekati lah ya. Di sini oke. Oke, 70 per WL laku, dapat 14. Juzo Walmon kita dapat segini. Nah, ini Dust Red Balon baru laku 1 WL doang nih ya. Oke, ada yang beli lagi. Di sini kita ambil aja WL-nya langsung. Nih Foliage 8 per WL dan langsung laku 73. Oke. Udah 20 DL nih. Apakah bisa nyampe 24? Masih banyak sih yang belum kita kolek. Di sini juga lumayan, 28 21. Oke. Di sini Apple 45 masih belum laku. For sale oke lah ya. Di sini Ice Crush pasti buat mancing. Di sini Purple oh 47. Nih musik-musik biasa orang yang jualan musik gitu ya, di World by Music bloknya dijualin. Ya lumayan profit sih jual ginian, cuman paling capek di paling jualnya doang, harus nge-spam. Oke, kita udah dapat 22 nih, terus kita dapat 4. Ya, seperti yang gua bilang tadi, ini belum profit. Karena belum laku semua seed-seed yang mahal ya. Cuman di sini hampir 23 ya, hampir 23 DL. Nah, di sini juga masih ada yang beli nih untuk Juzo-juzonya. Jadi ya dari 24 karena belum laku semua, kita cuma dapat 22.94 WL. Jadi untuk ini langsung aja gue bakalan buat beli SSP dan gue restock ulang gitu ya. Jadi sekian buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu aja video gue buat ngerisetnya. Ngerestock maksud gue. Oke? Gua Neo Kira, sampai jumpa di lain video. Dadah!